Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Hospital Rampai Puteri menghantar isteri saya untuk melahirkan anak kami yang keempat. Moga-moga selamat insya-Allah, dan saya mohon doa daripada penonton semua agar semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak kongsikan di sini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi mengatakan ma min mauludin yulad illa wa huwa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maksudnya tidak ada bayi yang lahir di atas muka dunia ini melainkan dia akan lahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua ibu bapanya lah yang akan menjadikan dianya Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Kerana setiap bayi yang lahir itu asalnya lahir di atas fitrah Islam. Maka kepentingan zuriat ini ataupun kepentingan peranan ibu bapa dalam mendidik zuriat ini sangat penting. Jangan diabaikan pendidikan, terutamanya pendidikan akidah dan akhlak kepada bayi, kepada anak-anak. Amat malang apabila kita sebagai ibu dan ayah tidak mengambil berat tentang pengajaran agama. Cuba bayangkan kalau kita mengajarkan, kalau kita berjaya mengajarkan anak kita boleh membaca Al-Fatihah, maka apabila dia salat, setiap kali dia salat dalam harinya, kita akan mendapat pahala yang banyak. Maka sebab itu para anbiya alaihimussalatu wassalam sentiasa berdoa kepada Allah supaya diberikan dengan zuriat yang saleh, seperti mana doa Nabi Ibrahim supaya Allah mengurniakan dia zuriat yang baik dan mendirikan salat. Kerana zuriat yang saleh bukan saja memberikan kebahagiaan kepada kita, ketenangan kepada kita, bahkan dia merupakan satu fixed deposit untuk pahala kita walaupun setelah kita meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian daripada saya memberikan manfaat kepada kita semua. Doakan saya dan keluarga, dan insya-Allah saya juga mendoakan semoga anda semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.